Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fa Channel SPBW. Teman-teman, kemarin ada permintaan apakah cangkok embun bisa diaplikasikan kepada bahan bonsai serut. Maka hari ini Fa Channel SPBW mencobanya dan semoga berhasil. Oke teman-teman, simak terus videonya. Ini saya coba untuk batang yang kecil ya. Oke, di sini ada mata tunas ya. Maka saya gores di bagian yang tepat ada mata tunas. Oke sobat bonsai, di sini plastik ya, dibolong di bagian bawahnya. Nah, tujuannya ini agar bolong ya, membentuk gorong-gorong ya, bolong. Oke. Fungsinya ini biar mudah dalam prosesnya. Oke. Ini sengaja saya nggak pruning karena bertujuan agar cepat keluar akarnya. Oke. Diikat yang kenceng, jangan sampai ada udara yang masuk ya. Ini nggak boleh bocor plastiknya karena embunnya biar banyak ya, agar dapat mengeluarkan uap.
Oke, semoga berhasil. Dan nanti kalau berhasil akan diupdate. Oke. Oke, demikian semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.